Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Biantale Cuy. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi. Dan kali ini sesuai yang kalian lihat, kalau gue akan kembali bermain game King Peace ya cuy, yang dimana namanya sekarang sudah ganti menjadi King Legacy gara-gara kena copyright. Ya mungkin dari kalian juga sudah pada tahu, tapi ya udahlah ya, enjoy aja. Dan di sini ya terakhir gue main itu gue level 2753. Terus di sini gue juga memiliki Devil Fruit Dog atau Mochi Mochi cuy. Dan ya sudah. Gak ada lagi yang harus gue infoin ke kalian. Tapi yang jelas yang gue tahu adalah si King Legacy ini selama gue gak main, dia tuh banyak update cuy. Ya gue juga tahu update yang sebelumnya apa aja, tapi gue memang gak sempat ngebahas pada saat itu. Kenapa? Alasannya karena tidak punya private server. Dan saya males di public, karena di public ya you know lah ya, kalian paham pasti di public kayak gimana gitu, apalagi kalau record ya kan. Jadi makanya gue jarang main gara-gara gak punya private server. Dan kebetulan di sini gue lagi ada rezeki dan gue bisa beli private server gitu cuy ya. Jadi sini gue mau ngecek-ngecek aja sebenarnya, maksudnya kayak pengen ngecek-ngecek ada apa sih yang baru nih, mohon maaf nih, karena denger-denger dari kabar burung. Wih, kabar burung, kemana tuh burung? Dengar-dengar dari kabar burung katanya ada Devil Fruit baru. Nah di sini gue mau ngecek dulu ada apa yang memang yang baru ya. Karena seinget gue terakhir itu Devil Fruit yang baru kan ya Daug ya, ini Mochi, Spino sama Alo kan. Ya kan sih kalau nggak salah ya terakhir gue main tuh, atau apa satu lagi bentar. Terakhir gue main kan Alo. Hah? Hah? Bentar. Ini Devil Fruitnya si Queen, anak buahnya si Kaido cuy. Really? Ini serius ada Devil Fruit Braccio cuy? Nah ini kan Devil Fruit punyanya si Queen gak sih? Kalian tahu gak cuy? Bener kan ya, ini punya si Queen kan, yang kata anak buahnya Kaido yang gemuk pakai kacamata itu kan, yang kalau misalnya dia berubah jadi ya DF Joannya, dia berubah jadi si leher panjang gitu. Ya gak sih? Apa bukan ya? Tapi di sini gambar leher panjang Braccio setau gue, iya deh, makhluk purba yang lehernya panjang. Iya Braccio ya. Kalau misalnya nama itunya, nama di itunya, nama apa tuh ya namanya, nama purbanya atau apa gitu, gue juga bingung. Namanya tuh Brontosaurus tau gue. Nah kalau sini namanya Braccio gitu kali ya. Iya gak sih? Ya gak tau lah ya, kalau salah tolong koreksi kan, komen aja di bawah. Cuman ini yang gue lihat ada Braccio yang baru. Oh untuk Dragon diganti ya tampilan ininya ya, interface di sini diganti. Jadi kayak apa nih, jadi kayak odong-odong aja. Aduh, mungkin takut kena copyright kali cuy, makanya digituin ya. Terus nggak ada lagi sih yang baru. OP, OP udah lama ya cuy ya. Spino udah kemarin. Oke, berarti Devil Fruit yang baru itu cuman Brachiosaurus cuy ya, atau Brontosaurus. Ya nggak sih? Ya gitulah pokoknya cuy. Dan selebihnya kagak ada yang baru ya untuk Devil Fruit. Intinya yang baru cuman Braccio doang cuy. Lalu selain itu, gue juga dapat kabar burung nih ya, dapat info-info gitu. Katanya di King Legacy ini sekarang ada Devil Fruit Awakening, yang dimana ya Devil Fruit yang dapat Awakening adalah Devil Fruit Gravity cuy, atau Devil Fruit miliknya Fajitora. Nah, ini gue sejujurnya belum tahu cara buat Awakeningnya gimana. Nanti mungkin pas gue live streaming aja gue nanya-nanya sama kalian gimana cara buat nge-awakeningin, karena gue juga tidak punya cuy ya, gue cuma punya DF Dog gitu ya, belum di showcase juga lagi, mohon maaf nih lahir dan batin gitu kan. Jadi makanya nanti gue bakal coba cari tahu pas di live streaming aja ya. Dan selebihnya sih ya update-nya paling cuman kayak tambah-tambahan doang dan segala macem, kayak ada NPC baru setau gue deh. Apa-apa sih gak tau lah, kalian komennya di bawah ya. Intinya gue di sini bukan mau bahas update, tapi gue cuman pengen gacha. Karena kalian suka sekali kalau saya sudah gacha dan mendapatkan ampas gitu. Gue buktikan nih cuy ya, tidak mungkin dapat ampas. Lihat, dapat common sih. Mohon maaf. Tapi nge-lag nih, kurang ajar. Hey, tolong dong jangan nge-lag dong, memalukan sekali nih nge-lag. Oke, kita gacha pakai gems ya, karena ini gak bisa. Oh bisa ding 5 kali. Lupa gua. Nah bagus, dapat uncommon. Apa nih? Apa nih? Ice ya? Iya ice deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Udah gacha dulu pokoknya cuy ya. Jadi di sini gua bukan mau bahas update, tapi gua cuma pengen ya nostalgic. Nostalgic kemana tuh? Jadi gua cuma pengen main aja sih gitu. Karena gua berniat ingin grinding game ini cuy. Maksudnya sejujurnya kan ini game ya bisa dibilang belum sampai level max gue ya. Jadi makanya gue pengen grinding sampai level max. Oke dapat love, taruh aja situlah ya. Gacha lagi cuy. Oke berarti ini sisa satu lagi terakhir ya. Muang, dapat apa nih? Ini apaan cuy? Wait a minute, what this is bro? Ini apaan ya? Apa ini Devil Fruit Venom cuy? Oh iya cuy, karena setahu gue Devil Fruit Venom itu dia di rework skill-skillnya, dan mungkin bentuknya jadi kayak begini nih, jadi kayak buah naga. Ya gak sih cuy? Ah gak tau lah ya. Intinya ini gue gak tau Devil Fruit apa, kan komen aja. Gue bakal gacha lagi. Ini kan udah gak bisa nih. Tuh udah gak bisa ya. Tunggu 4 jam lagi. Sekarang oh wait.
ah sekarang harus nunggu 4 jam ya. Kalau yang kemarin, maksudnya update-annya kemarin pas zaman-zaman Spino dan zaman-zaman Wano, Spino dan Wano, wih, udah kayak rapper gue ya, Spino dan Wano gitu. Zaman-zaman itu kan kalau kalian mau gacha itu kan cuma bisa 5 kali dalam sehari. Jadi kalau misalnya kalian pengen gacha lagi, kalian harus nunggu 24 jam ya, cuy ya. Dan sekarang cukup nunggu 5 jam ya tadi ya. 5 jam apa 4 jam sih? Tuh, harus nunggu 5 jam cuy ya. Jadi kalian ya nolep aja udah gitu. Ye, udah hidup hanya untuk game saja gitu. Enggak usah tuh keluar rumah gitu. Maksudnya enggak usah berteman gitu, enggak usah ya. Nikahin sekalian tuh ya game. Jadi di sini udah mulai diringankan lah ya. Jadi cukup 5 jam aja untuk nungguin biar kalian bisa gacha lagi. Tapi setahu gua, kalau pakai gems itu enggak ada habisnya, cuy. Ini gua mumpung punya 10 gems ya. Jadi gacha dulu saja, ya kan? Punya gems habisin. Ya, yeah, gampang nyari gems mah. Nanti bisa dibantu ya. Digendong. Oke, okay, gacha lagi. Ayo dong dapat legendary ke apa ke gitu. Mohon maaf nih. Kenapa ya? Kenapa cuy ya? Gue setiap record gitu kayak ngegacha tuh selalu ambaze gitu. So ambaze gitu. Kenapa ya? Apa mungkin kayaknya sudah tidak baik gitu ya? Sudah tidak baik gitu. Konten-konten gacha tuh sudah tidak baik di bulan puasa gitu kan. Karena judai gitu. Enggak juga sih. Itu perasaan aja tapi ya udahlah ya, enjoy aja. Let's go. Ayo dong, bro. Sisa 5 nih, mohon maaf nih. Hei, tolong dong. Nah, dapat uncommon lagi. Enggak ada tuh niat-niat ngasih ungu, enggak ada tuh. Enggak ada cita-cita ngasih ungu, enggak ada nih. Mohon maaf nih. Ini mukanya kenapa ngeselin gini nih? Woi, tolong. Aduh, gacha lagi deh. Ayo dong, come on dong, bro. Ya, ya maksud gue come on tuh come on gitu, bukan common, bukan. Maksud gue bukan itu, bukan. Tolong dong. Hey, mohon maaf nih, sisa 4 nih. Boros bener nih. Nah, oh ini dapetnya bagus nih. Enggak juga sih bagusnya. Nih, apaan enggak tahu. Udah gacha lagi aja deh. Gimana cuy ya? Gimana gitu? Gak ngerti gue juga nih. Lo dapetnya? Wah, sudah tidak bagus. Tapi lumayan sih dapetnya kayak love ya. Itu love masih bagus sih buat leveling kalau menurut gue. Oke cuy. Ini yang kedua. Ah, siap. Devil Fruit apa nih? Human ya? Human apa Buddha? Gak tahu tuh. Oke cuy. Last gacha, apakah saya berhasil mendapatkan Devil Fruit Legendary? Kalau enggak ya udahlah ya. Kita coba cuy. Let's go, let's go, let's go. Legendary endasmu. Anjir. Gila cuy, 15 kali spin cuma dapat satu rare loh. Udah gila ini game. Makin hari makin gila cuy. Udah gila cuy, udah gila, bener-bener udah gila. Apa coba? Kalian bisa lihat. Ya ampun, dah gue pungut dah. Gue pungut ya kan. Dah gue pungut terus gue buang ke laut aja kali ya. Nanti kalau buat bagi-bagi mah nanti aja di live streaming dah. Ini gue buang aja dulu ke laut. Menyebalkan, sumpah loh. Kapan lagi kalian melihat cuy seseorang player membuang Devil Fruit ke laut secara konten. Emang gue doang aja sih. Emang random aja ini mah. Otaknya emang gila cuy ya. Udah kita buang aja deh. Kepenting, dadah. Dadah, sampai jumpa di lain waktu. Kamu sangat-sangat tidak berguna. Itu kalau untuk yang keren gak usah deh, simpen aja. Biar hilang di server aja cuy ya. Maksudnya dia sayang gitu kalau dibuang ke laut ya. Jadi yaudah biar hilang sama server aja. Oke, udah dibuang semua cuy. Terus gue mau ngapain ya? Terus apa ya? Gue mau ngapain? Gak tahu gue mau ngapain, bingung. Intinya sih yang gue tahu itu doang cuy update-nya ya. Maksudnya gue gak banyak tahu, sejujurnya gue gak banyak tahu. Karena memang bukan pengen ngebahas update tujuan gue main. Gue cuma pengen main aja, gue pengen main, pengen tahu beberapa yang baru yang maksudnya yang gak gue harus baca tapi gue tahu gitu. Dan udah gitu. Ya selebihnya sih gue nunggu info dari kalian aja. Kayak misalnya ada apa sih yang baru gitu cuy. Dan menurut kalian apakah layak ini game kita lanjutin lagi gitu. Kalau kalian setuju kalian komen di bawah ya cuy ya. Karena gue niat pengen gue lanjutin lagi ini game. Maksudnya gue pengen bikin series lagi. Nggak series sih, gue pengen nge-showcase lagi. Nge-showcase mungkin, atau mungkin nanti bikin tips-tips dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya belum level max tuh kayaknya kurang gitu. Kayak ada yang ngeganjel di hati gitu cuy ya. Jadi makanya kalian komen aja di bawah. Kalian misalnya ada tips, ada trik, atau kalian ada saran konten game ini, kan komen di bawah cuy ya. Intinya kalau misalnya untuk konten kayak player versus player, bounty hunting, itu gue nggak mau cuy ya. Karena ngapain buang-buang waktu gitu, nggak ada untungnya buat gue. Mending gue main Street Fighter atau Tekken gitu, satu lawan satu ya, lawan orang lain gitu, daripada di sini gitu kan ya cuy ya. Jadi gitu deh untuk video kali ini. Pokoknya ingat, kalau kalian ada saran kalian komen di bawah cuy ya. Itu gini aja untuk video kali ini. Makasih banget buat kalian yang segini, apalagi yang ada skip-skip, makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, segini untuk video kali ini. Kurang lebih juga minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.